step by step ESSDM sistem punya school backup. Okay, kita dah copy dah kita punya ni benda lah ni, tiga butir ni. Okay, sekarang ni kita nak buat bagi kelas lebih atau kurang dalam sesuatu sekolah itu. Okay, contoh. Okay, buka dulu ini. Ni baru copy ni. Baru copy, kita buka yang ungu ni. Ni pasti keluar satu arah memori untuk merestore satu folder untuk simpan gambar-gambar. Nah, tu keluar tu. Okay, klik saja. Seperti yang kata Moni, kita mesti sumbat benda ni dalam email unlimited. Okay. Ada dah keluar dah. Okay. Okay, sekarang ni ini nama guru, cikgu tukar sedikit lagi, pakoh-pakoh. Lepas tu copy paste daripada sistem e-operasi, paste ke sini. Okay, kelas sekarang ini di sekolah hamba ni ada lebih kurang 20 kelas. Okay, ada 20 kelas. Katakanlah cikgu nak kurang ke lebih ke, tu pulanglah. Tapi yang menanjur ni kalau kurang kurang daripada 20 kelas. Okey. Okay, kita buang ini. Kita buang ini ya. Kita tunjuk telah kurang daripada 20, mungkin 17 ke. Okey. Ini delete. Ini satu Viva, satu Saga, satu Wira. Okey. Delete. Delete. Dan delete. Okey, bila cikgu delete itu, pastikan yang ini pun cikgu delete juga. Ni. Dia tally ni. Ini nama kelas, ini link dia. Okey, ini buang. Okey, ini pun buang. Yang kita buang tadi, kena buang balik yang ini. Okey, buang. Okey. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Okey, there you go. Katakanlah cikgu punya kelas tu ada 17. Okey, tadi 20, kita buang 3, tinggal 17. Okey, sekarang ni cikgu susun balik ini. Susun semula ini. Okey. Okay. Satu Wira. Satu Saga. Contohnya. Okay, ini dua Gagah. Okay. Okay. Tiga Gagah. Ini empat Gagah. Okay. Ini lima Gagah. Ini 6 Gagah. Okey, kita buang ni. Kita tangkap dalam kelas lah. Boros kat kerja apa. Tak banyak drop tu. 6 kelas saja. Ini buang. Ini buang. Okey, buang Melaka. Bila cikgu dah buang ini guru, cikgu dah nama kelas ini 1, 2, 3 di mana. Pastikan ini pun bertukar ni. Kena tukar juga ni. Pastikan ia bertukar. Dan dia tak akan bertukar kalau kita tukar sini. Okey. 2 section 2, 1 Gagah section 2. Ah, 2 dah tukar sini. 1 Gagah. Okey. Section 3, 2 Gagah, 2 Saga. Kita tukar. Section 3 ni. Tiga. Okay. Dua Saga. Dua Gagah. Okay. Dua Gagah. Ini empat ni. Seksyen empat ni. Tiga juga. Gagah. Tak. Seksyen empat ni. Empat. Tiga Gagah. Seksyen lima. Tak ada. Okay, lima. Okay. Ada ini bergagah. Tiga Gagah. Okay. Empat Gagah. Okay. Ini
5 gagah. Okey. Yang lain buanglah pek tu. Ini kita tak nak buang. Okey. Kita buang ini, kita hanya ada 6 plus saja. Yang lain kita buang belaka. Okey, contoh. Ini buang. Okay, ini buang. Buang. Ini pembuang ini. Ini pembuang. Buang Melaka. Kita hanya ada 6 kelas saja. Okey. Ini pembuang. Okey. Kita dah buang go. Ini 5 gagah. 6 tak ada. Oh, tinggal 6. Ya. 6 tak ada tertinggal. Okay, lagi kita buat salah baru section. Ini satu tambah ini 6 gagah. Okey, tertinggal ni. Ini kita letak nombor 11. Okey, copy ni go. Nombor 11, nombor 12. Okey. Question nombor 12. Okey. Position ni tu tukar pada ni. Checkbox. Ini pokok ni. Ini pada checkbox. Okey. Patut dia tak ada ni. Dia tak ada ni. Select pilih nama ni, copy. Nama tu delete dia. Okey. Description paste situ. Okey, lepas tu copy nama pelajar kelas anak gagah itu, copy dalam PDF. Lepas tu paste di sini. Highlight Ctrl V. Nanti dia akan follow tu. Banyak sekali. Okey, selesai itu. Okey, sekarang ni okey, kita dah ada 6 kelas, nama ni dah ada 6 dan kelas pun ada 6. Okey ni. Setting balik tu. Ini 1 gagah. Betul. 2 gagah. Betul. 3 gagah. Ini 4 gagah. Tukar sini tu. 3 gagah. Okey. 4 gagah. Ini. Okey. Gagah. Klik ni. 4 gagah. Salah. 3 gagah. Ini 3 gagah, 4 gagah ini. Okey. Ini 5 gagah. Ini 6 gagah. Okey. Tak ada. Okey, maknanya ini kekalkan pada continue to next section. Bila dia klik 4 gagah, dia akan pergi sini. Okey. Dan selesai. Mana kelas dah ada dah. 6 butir kelas. Ini pun ada. Nama pelajar. Cuba buang dulu kan. Cuba buang pakar. Lepas tu copy nama pelajar aku. Paste ke sini. Ctrl V nanti. Dia panjang nanti. Okey. Selesai ini. Okey. Untuk tapak ini dah bagai dah. Tapak untuk nama pelajar dan nama kelas. Beres. Yang bawah ini aku kekal je. Follow je. Okey. Ini follow je ni. Mana kan? Okey. Follow je. Okey. Pastikan bila dia klik nama pelajar ini, dia klik nama ini, dia tu pergi ke section jenis kategori. Section 8. Okay, pastikan 8 lah. Ini tak ada ni. Dia buat ni. Okey, sekejap. Okey, 8. Okey, mana kita klik nama pelajar, dia pergi ke 8. 8 tu apa? Jenis kategori. Kategori tak ada, kena betul ni. Jenis kategori, jenis kategori, jenis kategori. 6 pun jenis kategori. Maknanya bila dari ya, isi nama ni, nama guru pelapor ni, lepas tu dari isi lokasi mana, kelas mana, bila kita klik kelas nombor 3 ni, dia terus pergi ke kelas nombor 3 ini. Bila kita isi
ini, di sini dalam pelancong ini, kategori next, dia akan pergi terus ke section 8, jenis kategori. Okay. Okay, go. Beres. Okay, yang lain juga follow je go. Yang lain ni, yang bawah ni, lepas pada ini ni, yang ni, juga follow je. Dia tak ada benda ni. Okay. Ini dia dah, dah betul ni. Amat baik, amat baik. Selang-selang. Okay. Ni dah betul ni. Benda ni. Ketengah baik macam ni. Yang benda gambar. Kalau pasal buruk ni. Nombor 11 ni, yang ni. Ini, 11. Ini pasal buruk. Dia akan pergi ke sini. Bila klik kesalahan buruk, dia terus jump ke section yang ke-11. Tahu? Ini, 11. Nampak? Okey, ini pun dia follow ni. Okey, ini pun sudah betul. Cuba follow je, yang kacau ni. Ya, atas tadi, itu kacau. Okey, go. Untuk barang ungu ni, dah beres. Kita dah buang kelas menjadi 6 sahaja. Okey? Okey. Pangkah ini, go. Ini pangkah, dah selesai. Kita pergi pula kepada barang ini. Okey, go. Barang ini, go, dia sudah tak balik dah. Dia banyak kerja nanti kena buat. Jadi, kita nak balik, kita buat barang baru. Okey. Pergi sini, go. Kita unlink form ini. Okey. Unlink form ini. Tapi dia sudah tak link dah. Okey. Dia sudah tak link. Jadi, barang ini kita namakan barang lain. Blah, 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 blah. Sebab dia sudah tak link dah. Bila kita isi, dia tak pergi sini dah. Dia pergi ke lain. Okey. Buka semula yang ini ni. Okey, pergi ke responses ni. Okey, ke sini. Kita kena buat barang baru sebab kita dah ubah kelas dia. Kita dah ubah kelas. Kelas daripada 20 kelas, kita dah ubah kepada 6 kelas sahaja. Maka kita kena buat barang baru. Lagi mudah. Okey. Select response. Okey. Create. Okey. Sini. Create. Okey. Lepas tu, sini balik. Okey. Nanti dia akan ada baru ni. Ha, dah. Ha, ni baru ni. Okey, go. Mana baru ni, dia dah tukar dah ni. Okey, nampak aku. Okey, semua baru ni. Okey, dia tally dengan barang itu. Sebab kita dah edit itu punya barang, maka semua darat ni, dia punya ni akan matching dengan ni. Okey, kalau kita pakai yang lama, nanti dia pening nanti. Menakjub, pening nanti. Okey, siap aku. Mana barang ini sudah kita betul balik untuk tally dengan barang ungu ni. Okey. Itu kalau cikgu nak buang kelas, tali kelas. Okey. Okay, sekarang ni amal ajar pula cara yang kesetunya. Kalau kita ada kelas 3 utir ni, 6 utir ni, kita nak tambah lagi menjadi 7 kelas atau 8 kelas. Okey, go. Sama kaedah tadi. Okey. Sepatutnya amal pakai tapuk yang asal ni, tapuk yang ada 20 kelas, tapi nak mudah kerja amal, amal pakai tapuk ini. Okey, go. Anggaplah tapuk ini 6 kelas. Yang asalnya anggap 6 kelas. Kita nak tambah menjadi 10 kelas. Okey. Untuk benda itu, kita tengok nanti video yang ketiga. Langkah yang ke mana ni? Yang kedua ini bagi video B untuk tambah kelas. Jika kelas lebih daripada 6 kelas. Okey, go. Okey. Untuk video ni, langkah kedua bagi video A, nak kurang kelas daripada 20 kelas, kita nak matching dengan kelas yang ada di sekolah kita. Okey, buat ni dulu go. Selamat mencuba. Bye bye.